tak ada surah dalam Al-Quran yang ajaib tak lain tak bukan suratul Fatihah kan. Semua tahu ada 7 ayat dalam surah Al-Fatihah. Makin kita study, kita duk baca tafsir surah Al-Fatihah ni, kita akan jumpa benda baru selalu. Mungkin sebahagian tuan-tuan ustaz, tafsir surah Al-Fatihah ni lama dah kami belajar kan, lama dah kami duk study. Tapi sebenarnya tafsir ni dia ada je benda baru, terutama surah Al-Fatihah. Billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Alhamdulillahi ala ni'mai kathirah allati la tu'ad wa la tuhsa. Alhamdulillahi ala ni'matil islam, walhamdulillahi ala ni'matil iman, walhamdulillahi ala ni'matil quran, walhamdulillahi ala ni'mati muhammadin alaihi salatu wassalam. Alhamdulillahi hatta yarda, walhamdulillahi idha radhi, walhamdulillahi ba'da rida. نحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا وأصلي وأسلم على حبيبنا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Pertama dan selamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat, rezeki, kesihatan, kebaikan, kesejahteraan, al-afiyah yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah rabbil alamin. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bertemu lagi kita pada malam ni. Saya ingat dah banyak kalilah saya datang dekat sini. Dan mungkin alhamdulillah Ustaz Zuhairi kan, Ustaz Zuhairi yang jemput kuliah ni, mungkin sebab saya dekat dekat sini lah. Saya duduk di USJ 2. Jadi nak datang ke sini dekat lah. Jadi selalu dapat jemputan. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Jadi pertamanya tuan-tuan, saya ingatkan diri saya dan juga tuan-tuan sekalian, kita sebagai seorang Muslim, kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selalulah ustaz-ustaz kita datang memperingatkan bahawa kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagai mukaddimah, bagaimanakah cara kita menyatakan syukur kita kepada Allah? Ataupun bagaimanakah kita hendak menjadi orang yang bersyukur? Secara ringkas insya-Allah, sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab dia Al-Wabilus Sayyib, pada mukaddimah lagi dia bagi tahu nikmat Allah ni kepada kita ni silih berganti. Banyaklah nikmat Allah kepada kita, datang pergi, datang pergi. Kadang-kadang kita diuji dengan kesakitan, sihat semula dan sebagainya. Nikmat Allah ni silih berganti. Dan kata Al-Imam, cara mengikat nikmat ini, macam mana kita nak mengikat nikmat ini, tidak lain dan tidak bukan adalah kena bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dan syukur ini terbina di atas 3 rukun. Seseorang nak bersyukur kepada Allah ni mesti kena ada 3 rukun yang kita nak kongsi secara ringkas lah insyaAllah sebagai mukaddimah ini. Yang pertama kata Al-Imam, al-i'tirafu biha batinan. I'tiraf, i'tiqad secara batin. Dalam diri kita, dalam hati kita, mesti kita kena i'tiraf. Kita kena yakin bahawa nikmat yang aku dapat hari ini, akan datang nikmat sebelum ini, semuanya daripada Allah Ta'ala. Ataupun kita kata, mungkin hari ini gaji lah, kita kerja sebulan dapat gaji, ha, kita ingat usaha kita. Tapi kena ada dalam kepala kita, dalam hati kita, gaji ini pun rezeki daripada Allah Ta'ala. Kalau Allah tak izin, maka tak dapat. Maksudnya rukun yang pertama, mesti i'tiqad, meyakini setiap rezeki yang kita dapat daripada Allah dengan asbab yang pelbagai. Okey, itu yang pertama, rukun yang pertama. Rukun yang kedua untuk seseorang itu bersyukur kepada Allah Ta'ala, iaitu wattahadduthu biha zahiran. Iaitu bercakap, tahadduth. Kita kata memuji, dalam erti kata bercakap ni memuji Allah secara zahir. Zahir ni lisan kita lah. Mulut, hati bukan sahaja yakin, tapi mulut ni mesti kena ada juga. Alhamdulillah, puji Allah. Dengan lafaz yang pelbagai, para ahli ilmu kita mengajar ataupun hadis-hadis Nabi mengisyaratkan pelbagai zikir kita boleh sebut. Antaranya Alhamdulillah lah yang paling ringkas.
ataupun alhamdulillahirrabbilalamin ala kulli halin wa ni'mah, ataupun kita kata alhamdulillahi kathira, boleh juga alhamdulillahi kathira. Dalam riwayat Nabi sebut barang siapa seorang hamba yang sebut alhamdulillahi kathira, maka Allah perintahkan uktubu li'abdi rahmati kathira, rahmat aku ni banyak juga. Masya Allah, ini antara lafaz-lafaz kita nak memuji Allah lah, dalam erti kata rukun syukur yang kedua alhamdulillah, alhamdulillahi kathira. Juga sebagaimana tuan-tuan dan puan-puan sekalian selalu baca maksurat kan, dan biasa di setengah masjid ada maksurat zikir pagi dan petang Nabi kan, himpunan Hasanul Banna. Ada satu zikir yang cantik, Masya Allah. Para ulama dia selisih pandangan berkenaan taraf hadis ni. Setengah kata da'if, setengah kata hasan. Tapi antaranya zikir yang Nabi sebut, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin au bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak. Itu kalau pagi Allahumma ma asbaha bi, kalau petang Allahumma ma asbaha bi. Dengan makna yang cantik, kata Nabi, aku berpagi-pagi yang dengan ni'matmu, mungkin daripada makhluk yang kamu ciptakan, anak yang bagi kita rezeki, kawan yang bantu, ahli surau yang bantu, tapi semua itu daripada kamu. Faminka wahdaka la syarika lak, daripada kamu yang Maha Esa, tidak ada sekutu. Walakal hamdu walakal syuruk, dan padamu dipanjatkan pujian, dan kepadamu kita bersyukur pada Allah Ta'ala, dan kepadamu aku panjatkan kesyukuran. Ini antara lafaz-lafaz kita nak puji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan rukun yang ketiga kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, iaitu watasrifiha, kita gunakan nikmat ini di jalan yang diradai Allah. Yang ketiga ni semua ma'ruf lah. Tak masuk sekolah pun kita tahu kita akan pandai. Macam mana nak guna nikmat yang Allah bagi ni, jalan yang diredai ataupun jalan yang tidak diredai, tak perlu masuk sekolah pun kita boleh tahu yang tu. Maka tiga rukun ini sangat penting untuk menyatakan syukur kita kepada Allah Ta'ala. Kata Al-Imam Ibn Qayyim, kalau kita laksanakan tiga rukun ini, maka insya Allah kita jadi orang yang bersyukur, walaupun mungkin di sana ada beberapa kekurangan dalam kesyukuran kita itu. Okay, wallahualam, itu sebagai mukaddimah. Cuma tuan-tuan, antara yang cantiknya bila mana kita ucap alhamdulillah ni tuan-tuan, dalam satu riwayat Nabi sebut, seingat saya riwayat Imam Tirmizi rahimahullah, Nabi sebut afdalu zikri, sebaik-baik zikir, tuan-tuan biasa dengar kan ni, afdalu zikri la ilaha illallah. Tapi dalam hadis tu Nabi tambah, Nabi kata afdalud du'ai alhamdulillah. Seafdal-afdal, seutama-utama zikir la ilaha illallah. Dan Nabi sebut seutama-utama doa adalah alhamdulillah. Kita kali pertama dengar ni pelik juga. Alhamdulillah setakat yang kita sebut ni kan, lepas solat kita faham itu zikir bukan doa kan. 3 kali selepas solat kita selalu buat kan, ataupun sebelum tidur antara menjadi amalan Nabi 33 kali juga alhamdulillah ni, kita dok faham itu zikir. Tapi Nabi kata ia afdalud doa, sebaik-baik doa. Sebab tu para ahli ilmu dia sebut ini doa yang berbentuk zikir, doa yang berbentuk zikir. Hakikatnya kita duk ucap alhamdulillah, alhamdulillah, sebenarnya kita panjatkan doa pada Allah Ta'ala. Sebab apa tuan-tuan? Alhamdulillah ni dari sudut kita puji Allah, sebab kita nak jadi hamba yang bersyukur. Dan kita semua tahu dalam Al-Quran Allah kata la in syakartum la azidannakum, kalau kamu bersyukur maka aku akan tambah. Sebab tu kalimah alhamdulillah ni Masya Allah dia ajaib. Dia ada lafaz doa, dia lafaz zikir yang berbentuk doa. Hakikatnya kita sebut alhamdulillah, alhamdulillah, ya Allah aku puji kepadamu, tambahlah kepada aku. Aku puji kepadamu, tambahilah aku nikmatmu. Menunjukkan ada doa dalam alhamdulillah itu insya Allah. Itu sebagai mukaddimah lah, mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang bersyukur insya Allah. Dan pada malam ni insya Allah, selalunya saya datang kita syarah hadis-hadis pilihan. Cuma pada malam ni kita nak tukar angin lah sedikit. Sebab saya bila kita duk study ni, antara surah dalam Al-Quran yang ajaib tak lain tak bukan suratul Fatihah kan. Semua tahu ada 7 ayat dalam surah Al-Fatihah. Makin kita study, kita duk baca tafsir surah Al-Fatihah ni, kita akan jumpa benda baru selalu. Mungkin sebahagian tuan-tuan ustaz, tafsir surah Al-Fatihah ni lama dah kami belajar.
kan, lama dah kami duk study. Tapi sebenarnya tafsir ni dia ada je benda baru, terutama surah Al-Fatihah. Sebab tu para ahli ilmu memberikan nama kepada surah Al-Fatihah ni Ummul Kitab, kan, ibu kepada kitab. Ataupun hadis Nabi yang sebut kan, Ummul Kitab, Ummul Masani, Sab'u Masani, kan. Kerana apa diberi nama ibu kepada kitab Al-Quran ni? Kerana 30 juzuk. Makna 30 juzuk Al-Quran ni terkandung dalam surah Al-Fatihah. Ha, sebab tu tafsiran dia macam-macam, tuan-tuan, surah Al-Fatihah ni. Okey, insya-Allah untuk pada malam ni secara ringkaslah untuk diri saya dan tuan-tuan, kita nak ulang kaji sedikit, ha, ataupun kita kata tadabbur, ha, surah Al-Fatihah. Dari sudut kita nak memahami secara mendalam sedikit. Ha, tapi paling kurang sebelum itu, ha, untuk diri saya juga dan tuan-tuan, paling kurang kalau orang tanya, ingat tak terjemahan surah Al-Fatihah ni? Ha, kalau jawab tak ingat terjemahan, ha, berat sangatlah. Surah Al-Fatihah ni paling kurang dalam sehari kita baca 17 kali. Ha, kita solat fardu ni lebih kurang 17 kali kita akan baca Al-Fatihah. Tu tak campur lagi tuan-tuan zikir selepas solat surah Al-Fatihah, solat sunat lagi. Paling kurang 17 kali. Sebab tu kalau orang tanya, paling kurang terjemahan. Ha, terjemahan memang kita kena ingat insyaAllah. Kerana kata para ahli ilmu, terjemahan ni dia kita boleh faham lah satu lapis ayat Al-Quran tu. Cuma kalau nak lebih mendalam, kena rujuk tafsir juga. Baru kita boleh faham ayat Al-Quran ni insyaAllah. Okey, secara ringkas. Kita lihat daripada ayat yang pertama lah insyaAllah. Bismillah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Paling utama dari sudut bacaan lah. Ini kita tak nak syarah panjang lah. Cuma dari sudut bacaan kena jaga. Bismillah. Ramai orang. Ataupun satu pengalaman lah. Ada setengah orang ni tuan-tuan, dia macam tak boleh sebut huruf S. Kalau cakap bahasa Melayu ni tak boleh sebut huruf S. Dia kalau dia bercakap kan, saya suka makan nasi. Mungkin lidah dia pendek lah. Itu mungkin ujian untuk dia lah. Saya. Biasa orang-orang sebegini tuan-tuan. Kalau kita lihat dia baca Al-Quran, terutamanya surah Bismillah ni, dia akan jadi Bismillahirrahmanirrahim. Seolah-olah dah bertukar dah. Sepatutnya sin, hujung lidah belakang gigi bawah. Hujung lidah belakang gigi bawah. Bis. Kalau lidah dia pendek, dia akan biasanya dibaca Bismillah tu dengan huruf Sa. Alif, Ba, Ta, Sa. Sa yang titik tiga tu. Ha, yang tu, yang ni sangat bahaya. Kerana bukan sahaja berubah huruf, tapi dia berubah makna berkait dengan akidah pula. Ha, ini berat. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i, surah Al-Fatihah ni, kalau kesalahan yang berat, yang berubah makna, itu batal salat. Kesalahan yang berat, berubah makna, dia batal salat. Adapun Bismillah tadi, sepatutnya dengan nama Allah. Tapi kalau dia baca Bismillah, ismun nama Allah. Kalau ismun, dosa. Kan tuan-tuan selalu dengar kan perkataan ismun tu dosa. Jadi dia berubah makna dengan dosa Allah pula yang maha pemurah. Tu kita minta dijauhkan lah. Kerana asas belum masuk tafsir ni, secara asas bacaan kalau boleh kita lepas lah bacaan yang asas ni. Kalau boleh jangan buat kesalahan yang berat. Kesalahan yang kecil tak apa lagi. Maksudnya tinggal dengung, bukan sengaja ataupun baca tak cukup mat, tak cukup empat, tak cukup lima, tak cukup enam tu, boleh dimaafkan lagi. Dia panggil kesalahan yang kecil. Tapi kesalahan yang berat ni tuan-tuan ingat dua perkara. Jangan berubah huruf, jangan berubah baris. Sepatutnya Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahmanur-Rahim, Nur-Rahim. Ini ramai kalau orang baca berlaju. Saya perasan kalau solat nak tarawih lah, kalau imam baca laju sangat kan tu. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanur-Rahim. Dari situ lagu macam tak salah dah, tapi nu rupanya. Kena jaga Ar-Rahmani. Bertukar huruf, bertukar baris, kesalahan yang berat. Dia panggil Lahnul Jalim. Okey, itu dari sudut bacaan kita jaga sama-sama insyaAllah. Kita nak tengok dari sudut tafsiran dia lah. Kerana Bismillah terjemahan semua tahulah. Dengan nama Allah yang maha pemurah, lagi maha penyayang kan, lagi maha penyasihani, lagi maha mengasihani. Okey, Bismillah. Kalau kita lihat dari sudut tafsir, saya nak buat contoh begini. Dengan nama Allah yang maha pemurah, lagi maha penyayang. Lengkap tak ayat ni? Ha, tuan-tuan yang duk baca hari-hari ni, tuan-tuan saya nak tanya, lengkap tak ayat ni? Dengan nama Allah yang maha pemurah, lagi maha penyayang, tuan-tuan berhenti.
Sebenarnya tak lengkap lagi ayat ni. Kalau kita buat contoh, contoh bahasa, ayat bahasa Melayu yang lain lah. Dengan sebuah pisau, dengan sebuah kereta, kita sebut sifat kereta itu. Dengan sebuah kereta yang cantik lagi mewah. Yang cantik lagi mewah. Lepas tu tuan-tuan berhenti. Orang faham tak ayat tu? Dengan sebuah kereta yang cantik lagi mewah. Ayat tu tak lengkap lagi. Sebab tu kalau kita rujuk tafsir para ahli ilmu, dalam bab bismillah ni tak lengkap ayat. Kita yang kena lengkapkan ayat tu. Dari sudut kita kena ta'ayin dalam hati lah. Kena ta'ayin dalam hati. Kalau saya buat contoh, dengan sebuah kereta yang cantik lagi mewah, aku menaiki dia ke sekolah. Ha, lengkaplah ayat tu. Bismillah, isu dia samalah. Dengan nama Allah yang maha pemurah, maha penyayang, aku membaca. Kena ta'ayin dalam hati tu. Ta'ayin dalam hati ni berdasarkan perbuatan yang kita buat. Ha, tuan-tuan naik kereta, bismillah, dengan nama Allah yang maha pemurah, maha penyayang, aku menaiki kereta. Ataupun bermain, al'am, aku bermain, aktub, aku menulis dan sebagainya. Kena ada ta'ayin. Sebab tu kita duk fikir, ulama dulu sebut bismillah ni ajaib. Ataupun Al-Fatihah keseluruhannya lah ajaib sangat tuan-tuan. Bismillah saja pun Masya Allah. Mungkin tuan-tuan selalu dengar kan, orang duk kata, ha, bismillah ni kalau yakin dah jalan dah tak air pun boleh, dia kata kan, jalan tak air pun boleh. Tapi kita tak fikir kadang tu sebab kita buat ni tak jadi. Sepatutnya kalau berubah orang ni tuan-tuan, Al-Fatihah tu cukup dah sebenarnya. Al-Fatihah tu sangat ajaib. Al-Imam Ibn Qayyim tuan-tuan dia sebut banyak keadaan. Dia zaman dia ni kurun yang ke 7-8 begitulah Al-Imam Ibn Qayyim. Kita sekarang kurun yang ke 21 ke 22 begitu kan. Dia kata pada zaman dia ni banyak kali dia sakit lah, Al-Imam Ibn Qayyim ni. Dan pada waktu tu dia kata nak cari doktor ni payah lah, tabib, doktor payah. Dia kata banyak keadaan dia pegang tempat dia sakit, dia baca Al-Fatihah, jadi tuan-tuan, sembuh sakit tu tuan-tuan. Ajaib soal Al-Fatihah. Cuma hari ni untuk diri saya juga tuan-tuan, bukan saya ni bagus sangat, tak lah. Kita buat hari ni tak jadi, yang utama sekali mungkin kita baca tu salah. Bismillah tadi dengan dosa Allah dah. Nak jadi macam mana berubah orang? Sepatutnya bismillah dengan nama Allah kan. Yang kedua, antara asbab tak jadi, yang kedua kita ingat, saya dan tuan-tuan, kita baca tak, bukan dengan makna. Kita baca tak penuh keimanan. Sebab tu orang, ulama-ulama salaf dulu macam mana dia boleh berjihad duduk depan sekali. Ahli ilmu sebut boleh berjihad duduk depan sekali mempertahankan Nabi, baca bismillah, dia yakin betul dengan nama Allah yang maha pemurah, maha penyayang, dia berjihad kerana Allah kan. Ayat tu lengkap. Kita baca tak jadi, ayat tu pun tak lengkap. Satu, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pemurah, maha penyayang, arqika, aku meruqyah kamu. Anak tuan-tuan kena histeria dan sebagainya, jangan panggil ustaz dulu. Tuan-tuan dulu berubat. Saya banyak tempat saya bagi tahu tuan-tuan, dalam bab ruqyah ni tuan-tuan, kadang tu setengah orang dia zalim lah. Kadang air ni kita kata RM2 je. Masjid ni jual RM1 je kat belakang kan, letak dalam tabung. Tapi kalau dah ruqyah jadi RM10, RM50. Kita kata Allah, yang ni agama tak ajar begitu. Sebab tu tuan-tuan, kita percaya boleh. Tuan-tuan nak baca ayat ni, baca dengan lafaz-lafaz Al-Quran, kita boleh kata disunatkan. Bahkan dalam riwayat sebut Nabi juga ada buat begitulah, Nabi tiup. Cuma yang menjadi hari ni orang duk guna jadi berniaga kan. Dah bacaan Yasin ni jadi 50, jadi satu perniagaan. Sebab tu tuan-tuan, bab ini dia bukan eksklusif untuk ustaz saja. Kalau anak kena isteria, tuan-tuan dulu buat. Baca Al-Fatihah, insya-Allah jadi tuan-tuan. Kerana apa tuan-tuan, dalam bab doa ni saya sebut, saya selalu sebut, kita panggil ustaz kadang tu tengah-tengah malam kan, anak kita kena isteria ni tengah malam, kita call ustaz. Ustaz pun Allah, nak pergi ni tengah sedap tidur ni, tak apalah bangunlah juga pergi. Pergi-pergi tak kenal pun siapa yang kena histeria tu kan. Maksudnya tak, macam mana doa dia nak mustajab, macam mana bacaan dia nak jadi. Sebab dia baca dia tak kenal pun siapa tu yang sakit tu. Ataupun yang lebih lagi mungkin dia fikir tak apalah, lepas habis berobat ni dapatlah imbuhan sikit kan, contoh. Tapi kalau tuan-tuan yang baca, Masya Allah, hati tuan-tuan ni mesti dekat dengan Allah. Allah, anak aku ni sihat-sihat, tak pernah sakit, tiba-tiba sakit. Bacaan tuan-tuan ni mustajab Insya Allah. Tuan baca dengan tuan-tuan ni akan baca, terutamanya doa seorang ibu, cuba ibu ni pegang kepala anak dia Allah dengan hati yang penuh pengharapan pada Allah, jadi doa tu. Ha, cuma tinggal sedikit nak kena ada ilmu lah, macam mana bacaan yang tepat, apa makna ini, baru jadi insya-Allah.
Bukan saya kata kalau tuan-tuan kena histeria jangan panggil saya. Belum tentu jadi juga saya ni, tapi saya sampaikan apa yang ahli ilmu kita sebut, apa yang ulama kita sebut, saya sampaikan insya-Allah. Mudah-mudahan ada manfaat bersama. Okey, bismillah ni ayat dia tak lengkap. Itu tuan-tuan dah settle lah. Lepas ni kalau kita baca, cuba kita lengkapkan ayat tu, barulah jadi insya-Allah. Okey, seterusnya sedikit perbahasan lah. Banyak bismillah ni banyak perbahasan dia. Cuma satu lagi, ba dekat depan tu lah. Ba yang bagi bawah kan, bismillah tu kan. Ba ni kita terjemah dengan nama Allah kan. Tapi kalau kita detailkan lagi dalam, dari sudut tata bahasa Arab pun para ahli ilmu sebut, dalam kitab tafsir pun disebut, ba dekat sini memberi mana babu al-istighraqiyah. Ba bukan ba al-istighraqiyah, babul isti'anah. Saya silap tadi. Ba babul isti'anah. Apa maksud dia? Ba kita kata memohon pertolongan. Kalau kita belajar tata bahasa Arab, ba ni harfu jar lah kan. Harfu jar ni banyak kegunaan dia. Sebab tu kita terjemah dengan nama. Betul lah terjemah tu. Cuma dari sudut detail lagi, ba di sini fungsi dia apa? Ba boleh isti'anah. Ba memohon pertolongan. Hakikatnya tuan-tuan, kita baca bismillah hari ni, kita sedang memohon dengan Allah Ta'ala. Yang ni sebenarnya untuk diri saya juga. Sebelum kita belajar, kita tak rasa pun. Kita baca bismillah hari-hari ni, kita tak rasa kita sedang mohon pertolongan dengan Allah. Tapi bila kita belajar tafsir ni, Masya Allah, rupanya dalam bismillah ni, dengan pertolongan Allah, dengan namanya yang maha pemurah, lagi maha penyayang, aku sedang melakukan sesuatu, aku membaca, barulah jadi bismillah tu insya Allah. Mungkin kita boleh tanamkan lepas ni, bila kita baca bismillah, ada kita datangkan perkara tu. Aku ni sedang mohon pertolongan daripada Allah Ta'ala. Okey, itu secara ringkas. Okey, kita masuk ayat yang kedua lah dengan masa yang singkat ni. Ayat yang kedua, Alhamdulillahirrabbilalamin. Okey, kita dalam mazhab Imam Syafi'i ataupun dari sudut bacaan kita kan, dalam surah Al-Fatihah ni bismillah sahaja tu dah dikira satu ayat. Berbeza dengan surah-surah yang lain. Surah-surah yang lain bismillah tak kira satu ayat lagi. Tetapi dia tetap ayat Al-Quran. Bahkan tuan-tuan, Imam Nawawi dia keras. Bukan dia keras, dia sebut dalam kitab dia Tibyan. Kitab dia Tibyan kan, Fi Adabil Hamalil Quran. Dia kata orang yang tinggal baca bismillah ni, Al-Fatihah semua tahu dah. Bismillah ni maksudnya termasuk dalam surah Al-Fatihah lah bismillah ni. Dan surah Al-Fatihah ni rukun. Tuan-tuan tak baca bismillah, tak sah solat tu. Tapi kadang tu orang terlepas pandang pada surah-surah yang lain. Imam Nawawi dia buat contoh dalam kitab dia, kadang tu ada orang jemput kita baca 30 juzuk kan. Bukan zaman sekarang je, zaman dulu pun ada dah. Maksudnya kita buat halaqah, kita panggil budak-budak tahfiz ke, baca 30 juzuk. Dan saya ada pengalaman tu tuan-tuan, dan saya bertaubatlah kepada Allah Ta'ala. Antaranya bila kita panggil budak-budak tahfiz ni baca 30 juzuk kan, kadang tu tuan-tuan, kita dengan masa yang ringkas kan, masa yang nak cepat, lepas ni dah ada kelas mula, kita duk bagi dah satu juzuk seorang ni, kadang tu bila kita jumpa surah yang seterusnya, tak baca pun bismillah, kita terus je sambung surah yang seterusnya kan. Ini mungkin tuan-tuan wallahu alam, tapi kita ada pengalaman lah. Kerana kadang tu kita tahulah selepas dah baca Quran ni, ada makanan pula ataupun dapat sampul pula, kita ada pengalaman tu. Tapi kita bertaubat kepada Allah Ta'ala. Imam Nawawi dalam kitab dia Tibyan, dia kata orang yang baca begini, dia tinggal bismillah, dia tak habiskan pun 30 juzuk. Dan duit yang dia dapat daripada bacaan 30 juzuk tu boleh dipertikaikan lagi. Nampak tuan-tuan, tinggal bismillah aja, Imam Nawawi kata sebenarnya tak habis 30 juzuk dia baca. Walaupun okay, dari satu sudut perbahasan, surah Al-Fatihah ni semua tahu dah bismillah sangat penting, tapi surah yang lain setengah orang dia ambil remeh. Jadi tetap kena baca juga insya-Allah. Okey. Alhamdulillahirabbil sedikit dari sudut tajwid, dari sudut pembacaan, jaga dekat huruf ain. Biasa orang Melayu kita ni ain ni dia selalu masuk hidung. Selalu masuk hidung. Alhamdulillahirabbil alamin. Huruf ain tempat keluar dia dekat sini, halqum. Dia panggil pertengahan halqum kita. Jadi angin yang keluar ni dia akan melalui mulut lah. Dia tak ada kaitan pun dengan hidung ni. Dengan erti kata tuan-tuan tutup hidung. Ai, boleh sebut dengan baik. Tapi kalau tuan-tuan tutup hidung, itu salah. Huruf ain tuan-tuan salah. Tapi kalau kita kata tengah selsema, lain ceritalah tu. Mungkin dia ada sedikit rasa tu. Tapi huruf ain kena jaga. Saya tengok antara kesan lah, antara kesan sebab mungkin imam, mungkin sebahagian lah, bukan semua.
Kadang kita nak tiru bacaan bacaan Mekah lah antaranya, Masya Allah syahdu. Seronok bacaan Mekah ni Imam Sudais. Kita kalau kita lihat orang ni tiru tiru lagu tu okey lah. Tapi dari sudut, kalau orang yang tak ada asas ilmu lah, maksudnya dia tak belajar makhraj huruf, sifat huruf, bila dia tiru lagu, contoh Alhamdulillahi Rabbil Alamin, memang setiap perkataan tu kalau kita tengok, bunyi memang hidung, semua hidung. Sepatutnya hidung yang dalam hidung ni ketika huruf mim dengan nun saja masuk hidung ni. Ma, mimu, naninu, dua huruf ni tutup hidung tak boleh sebut lah. Mustahil boleh sebut huruf mim dengan nun kalau tutup hidung, mustahil boleh sebut. Tapi kalau kita perasan orang yang tiru lagu, kita kata Imam Mekah tu dia lain lah. Contoh Sudais ni tuan-tuan, dia bercakap biasa pun masuk hidung dah. Dia bercakap biasa, memang suara dia hidung dah. Istauf, istauf. Kita yang boleh cakap dengan baik ni, tiba-tiba bila baca Quran semua bunyi hidung. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini bacaan yang tak bagus. Kalau mungkin setengah orang dengar, ustaz lagu okey tak? Kita bukan ikut lagu. Kita ikut dari sudut makhraj tu. Makhraj dengan sifat yang utama. Sebab tu bacaan yang paling baik tuan-tuan, yang tuan-tuan boleh dengar lah. Saya tahu kalau tuan-tuan nak pergi kelas Al-Quran setiap hari pun tak sempat kan. Kadang tuan-tuan pun ada kerja dan sebagainya. Kalau tuan-tuan baca sendiri kat rumah, paling kurang lah guru tuan-tuan ni cuba dengar bacaan Syekh Mahmud Khalil Husari. Ini nama yang cukup glamour lah. Saya pasti tuan-tuan mesti kenal. Aib lah kalau tak kenal. Dia ni rahimahullah dah, meninggal lah dia ni. Tapi ulama' yang datang selepas dia ni, cari bacaan dia, nak cari kesalahan tak jumpa. Sampai setara tu. Maksudnya bukan tak jumpa. Bacaan paling maksum ni Nabi kita lah. Tapi dia ni nak cari kesalahan dia memang payah. Memang payah Syekh Mahmud Khalil Husari. Tuan kena dengar bacaan dia. Sebab kalau sebaiknya kalau boleh berguru, baguslah. Tapi paling kurang bila tuan baca seorang diri kat rumah ni, rasa macam tak puas hati dah sebut ni. Cuba dengar rakaman. Dan seingat saya memang ada 30 juzuk. Di YouTube pun ada. Seingat ada 30 juzuk ada, insyaAllah. Dan dia ni mungkin zaman dia kemudian ni juga, kalau di YouTube pun tak banyak video, banyaknya audio saja. Tapi ada juga, saya sempat juga jumpa ada beberapa video dia. Kita kata memang rare lah. Rare ni kita kata barang panas lah. Payah nak cari video tu. Dan bacaan dia sangat cantik. Tuan-tuan tengok bacaan dia nanti kalau tuan-tuan dengar, dia tak berlagu sangat. Tapi dengan asbab sebutan dia tepat dengan apa yang kita belajar, makhraj huruf, sifat huruf, dia jaga dua ni tuan-tuan. Lagu tu dia hadis diri. Berbeza dengan kita, kita utamakan lagu dulu. Tapi dia tak. Dengan asbab dia jaga makhraj sifat ni, lagu tu seolah macam hadis sendiri. Bunyi tu sedap sendiri. Yang tebal dia tebalkan, yang nipis dia nipiskan. Kena dengar tuan-tuan. Tuan-tuan boleh cari dalam YouTube, insyaAllah ada Syekh Mahmud Khalil Husari. Okey, insyaAllah. Okey, itu bismillah, alhamdulillah kan. Okey, dari sudut makna je, tuan-tuan terjemah macam mana? Segala puji alhamdulillah, segala puji Tuhan sekalian alam kan, alhamdulillah. Okey, saya nak tanya, datang daripada mana terjemahan segala tu? Kenapa tuan-tuan tak kata pujian-pujian sahaja? Pujian-pujian untuk Allah Ta'ala, Tuhan sekalian alam. Okey, segala ni datang daripada al kat depan tu. Tuan-tuan selalu baca alhamdulillah. Al tu, alif lam ni dalam bahasa Arab banyak makna dia. Dalam bahasa Arab banyak makna ni. Tapi pada surah Al-Fatihah ni, alif lam dipanggil alif lam al-istighraqiyah. Alif lam yang mentenggelamkan. Sebab tu bila mana kita puji Allah Ta'ala, sebenarnya dia mentenggelamkan segala pujian yang ada ni. Allahu Akbar. Segala puji hanya untuk Allah Ta'ala, Tuhan sekalian alam. Rabbul Alamin. Rabbi. Rabbu. Orang Arab ni kalau kita sebut Tuhan, kita mungkin bahasa Melayu lah, kita terjemah Rab tu mesti kalau tuan tengok Tuhan lah, kita akan terjemah Tuhan. Tapi dalam bahasa Arab, bila Tuhan ni sebab kalimah yang tepat dia panggil ilahi. La ilaha kan, la ilaha, tiada Tuhan. Ataupun kalau ya Allah, kita akan sebut ya ilahi, ilahi, Tuhanku. Itu lebih tepat kita terjemah. Tapi bila kalimah Rab ni, kalau orang bahasa Arab ni, dia akan nampak luas lagi. Bukan terjemahan dari Allah saja. Rab ni dialah yang maha mentadbir, maha menguruskan, maha segala-galanya. Itu Rab. Sebab tu berbeza. Kita duk sebut Rab, kita rasa begitu je. Tapi orang Arab ni Masya Allah, orang yang belajar, dia akan rasa lain lah. Rab ni, dan nak berarti kata dia yang maha mentadbir, maha menguruskan, maha segala-galanya. Rabbul Alamin. Sebab tu kita sebut rububiyah kan. Tuhan yang maha mentadbir, maha mencipta dan segalanya. Okay. Al-alamin. Tuhan.
Tuhan sekalian alam. Allahu Akbar. Yang ni Masya Allah surah Al-Fatihah. Setakat pengetahuan kita lah, mungkin zaman teknologi sekarang dah ni Masya Allah. Dulu mungkin orang faham. Kalau orang tanya alam ni ada berapa, Orang dulu mungkin akan jawab, alam ni alam manusia, alam jin kot, paling kurang alam bunian. Orang dulu lah contoh. Ataupun kita kata setengah orang, alam sekarang, alam yang akan datang, dia tahu begitu je. Tapi Alhamdulillah dengan perkembangan teknologi sekarang tuan-tuan, alam ni sangat banyak tuan-tuan. Kita kata tiap hari ni ada kamera semua kan, wifi, internet semua ni tuan-tuan. Dulu tuan-tuan, orang zaman dulu lah, saya ingat saya tuan-tuan 100 tahun yang dahulu ni, kalau saya kata, oh semalam saya orang Terengganu, hari ni saya duduk di Selangor kan, saya call mak saya ni di Terengganu. Semalam saya fikir, orang dulu kata ini sihir ni. Orang dulu pasti akan kata ini sihir. Mana boleh bercakap, kamu duduk di Selangor cakap dengan orang di Terengganu, kan dia akan kata sihir. Tapi hari ni kita kata teknologi, Masya Allah. Teknologi ni dia alam juga. Ataupun tuan-tuan yang suka tengok National Geography kan, Masya Allah. Yang ni lagi lah, kalau tuan-tuan suka tengok. Kita tengok kadang tu ikan ni kan, ada ikan ni yang dia kehidupan dia di tempat yang gelap je. Dia tak boleh duduk di tempat yang cerah. Ada alam juga tu. Dan banyak lagi lah kalau kita nak sebut alam, teknologi, alam, sains hari ni, alam-alam. Tapi dalam surah Al-Fatihah ni kita puji Allah. Kita kagum alam ni banyak sangat. Tapi dalam surah Al-Fatihah, Tuhanlah sekalian alam. Tuhanlah yang memiliki alam itu. Allahu Akbar. Sebab tu surah Al-Fatihah ni tuan-tuan ajaib. Kalau kena baca, kita jadi baca dengan betul, kita faham, tenang hati kita. Kita duduk di alam dunia ni, kita rasa kagum sangat dah. Kadang-kadang tu di dunia ni tak adil. Kan, tak adil. Kita ditindas, dizalimi, dikhianati. Kita tak bersalah pun tapi dikhianati. Kalau kita baca Al-Fatihah, kita baca dengan iman, tenang kita. Allah, alam dunia ni apakah sangat, Allah juga yang empunyanya. Tenang kita insya-Allah. Sebab tu makna dia cukup besar. Tapi kalau tuan-tuan perasan lagi, alam ni banyak dah. Okey, kalau saya sebut bahasa Arab begini, bahasa Arab alam tu dipanggil mufrad ni satulah. Tapi satu memberi makna yang jamak. Kalau saya sebut alam, alam, tuan-tuan mesti faham, alam ni mesti banyak benda. Mustahil ada satu je. Mustahil seorang manusia dia. Mustahil seekor binatang je, mustahil. Maksudnya alam ni kalimah mufrad tapi memberi makna jamak. Memberi makna yang banyak. Tapi dalam surah Al-Fatihah ni Allah nak sebut banyak lagi. Kaedah bahasa Arab, kita nak jamakkan sesuatu kena tambah apa? Ya dengan nun kan, ataupun waw dengan nun. Dia ada tetap, itu dia ada kaedah dia lah. Tapi kalau tuan-tuan perasan, surah alam ni makna dia jamak dah. Tapi Allah sebut alamin, tambah ya dengan nun. Biasanya tata bahasa Arab, kita nak jamakkan sesuatu, muslim, seorang muslim. Kalau kita nak jamakkan, ramai orang muslim ni, muslimun ataupun muslimin kan, tambah ya dengan nun. Samalah dalam surah Al-Fatihah ni. Kita sebut tadi alam ni macam-macam dah ada, alam saja. Tapi Allah sebut alamin, menunjukkan alam ni banyak tuan-tuan. Mungkin banyak lagi yang kita tak tahu. Hari ni pun kita bersyukur dengan teknologi yang ada, kita mungkin nampak banyaknya alam. Orang dulu mungkin tak nampak macam kita nampak sekarang. Jadi dengan asbab itulah kita kena lebih bersyukur insya-Allah. Okey, alamin. Seterusnya ayat yang ketiga. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang ni dalam bismillah pun ada lah, tapi saya tak syarah tadi kan. Okey, kita lihat sedikit. Ar-Rahmanir-Rahim ni sifat Allah lah. Ar-Rahman Ar-Rahim dan juga nama Allah lah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau ikut bahasa Arab tuan-tuan, asal perkataan Ar-Rahman Ar-Rahim ni dia dari perkataan yang sama je. Rahima. Ar-Rahman yang tuan-tuan baca selalu tu, dia asal perkataan dia bahasa Arab Rahima. Rahim pun sama juga, asal dia Rahima juga. Tetapi dalam surah Al-Fatihah ni dia ada, ni dari sudut tata bahasa Arab lah. Sebab tu dalam bab tafsir ni, kebanyakan tafsir tak lari lah dari sudut bahasa Arab tu penting. Sebab tu Ar-Rahman Ar-Rahim, asal perkataan sama Rahim. Apa maksud Rahim tuan-tuan? Rahim ni rahim ibu. Sama macam rahim ibu. Kita sebut rahim ibu ni, dia panggil tempat yang diberkati lah rahim. Sebab tu rahim ibu ni, tuan-tuan kita ada isteri, rahim ni dia bukan tempat main-main. Tempat yang diberkati. Sebab tu kita belai dia kan, bila kita dapat anak dan sebagainya, tempat yang dibelai. Kita kalau lihat perempuan, perempuan dizalimi, dibuli, kita memang marah sangat dah.
perempuan ni orang yang lemah dizalimi, kita marah. Tapi kalau perempuan tu yang sedang mengandung dizalimi, dua kali marah kita, tiga kali marah. Sebab tu rahim-rahim ni dia tempat yang dirahmati. Rahim ibu tu lah, rahim. Tapi dalam surah Al-Fatihah ni tuan-tuan nampak dia panggil, surah mubalaghah. Allah nak mubalaghahkan lagi. Kalau kita sebut rahim tu rahmat dah, Allah ni maha rahmat lah, Allah ni maha penyayang lah, kita boleh kata begitu dah. Tapi Allah mubalaghahkan lagi. Allah sebut dengan wazan apa? Dia panggil, dia tambah rahim yang tu, tambah rahman, dia tambah apa tu? Tambah alif dengan nun. Sebab tu dia jadi rahman, menunjukkan Allah ni memang pemurah penyayang betul tuan-tuan. Kalau kita belajar bahasa Arab, kita akan rasalah, kita duk baca hari-hari ni Ar-Rahmanir-Rahim, memang pemurah, memang penyayang betul Allah ni. Kerana kalimah rahim tu memberi makna penyayang dah, memberi makna Allah ni dirahmat hamba dia dah. Tapi ditambah dengan dua huruf. Kaedah yang cukup besar dalam bahasa Arab, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Bila bertambahnya kalimah dalam satu huruf, dalam satu kalimah tu, bertambahnya kalimah menunjukkan bertambahnya makna. Asal tadi rahimah, makna yang sama dah, tapi bertambahnya lagi huruf alif dengan nun, maka dia menunjukkan Allah dimubalaghahkan lagi. Sama juga dengan rahim, tapi rahim ni tuan-tuan, dia kurang sikit daripada rahman. Rahim ni Allah tambah satu huruf je. Daripada rahimah, tambah huruf apa? Satu je. Ya, rahim, jadi panjang kan. Dia penyayang juga, makna dia pemurah, pengasihan ni penyayang juga. Tapi kurang sikit daripada rahman. Sebab tu sebahagian ahli tafsir sebut, rahman ni, Allah ni rahmat semua. Orang bukan Islam pun boleh kaya juga. Ini dalil dia lah antaranya. Kenapa orang bukan Islam? Kerana Allah ni sangat rahmat. Orang Islam, bukan Islam, makhluk, kita kata manusia, binatang. Tapi kalau rahim ni insyaAllah untuk orang Islam saja. Ataupun wallahualam, ataupun kalau tuan-tuan boleh betulkan, mungkin saya tertukar dua ni. Sama ada rahman untuk orang Muslim saja, ataupun rahim untuk semua. Wallahualam, kita berhenti sekejap dan kita sambung sedikit selepas azan insyaAllah. InsyaAllah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung sedikit lagi daripada ayat yang seterusnya, Maliki Yaumiddin. Okay, dari sudut bacaan, mungkin pada bismillah tu saya tegur dari sudut kesilapan makhraj je lah. Bismillah itu makhraj. Makhrajnya tempat keluar. Silap tempat keluar, dia boleh berubah huruf, berubah makna. Tapi pada Maliki Yaumiddin ni, saya nak buat contoh yang kedua. Orang keramat, kebiasaan orang ni, dia silap dari sudut sifat. Maksudnya ranking yang kedua lah. Makhraj yang paling utama, tempat keluar huruf. Yang kedua, sifat huruf. Contoh salah sifat huruf ni begini. Sepatutnya, Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, Ma. Ramai kalau biasa orang Melayu baca, Ma, Maliki Yaumiddin, Ma. Dia tetap huruf mim lagi. Tempat keluar tu tak salah dah. Tetap huruf mim, betul. Tapi silap dari sudut sifat. Yang ni orang Melayu biasanya dia terkesan dengan lahjah. Terkesan dengan lahjah lah. Kalau orang Jawa dengan Jawah, dengan lahjah Jawa dia. Maksudnya yang ni kita kena tengok macam mana orang Arab sebut. Sebab tu huruf mim antaranya dalam huruf hijaiyah ni, banyak huruf yang bersifat infitah. Infitah. Infitah ni apa? Membuka. Sebab tu, membuka ni macam mana? Buku tajwid sebab tu. Tajwid ni tak boleh baca sendiri, bahaya. Dia tulis mim sifat membuka. Membuka macam mana ustaz? Kena tengok mulut guru. Kena talaki yang ni. Sebab tu infitah ni membuka. Orang Arab ni kalau tuan-tuan perasan, dia baca mulut dia tak buka luas sangat. Dia huruf mim, ma. Orang Melayu buka begini, ma, ma. Orang Arab tak begitu. Dia ma. Dia buka soalan macam dia jadi lebar sikit. Kita orang Melayu begini, Maliki Yaumiddin. Sepatutnya ma. Sebab orang Arab, saya perasan, kita orang Melayu sedikit lah, yang ni penting untuk diri saya. Saya perasan orang Melayu daripada kecil lagi dia ajar anak dia. Betul lah, anak ni kita nak ikut suasana dia kan. Kita buat suara-suara macam budak-budak. Kita nak suruh dia baca. Okey adik, alif di atas, ba di atas, ba, a, ba, ta. Daripada kecil lagi kita ajar dia sifat yang salah dah. Pengalaman saya sendiri, saya tengok orang Arab dia ajar anak dia lah. Walaupun bukan semua saya tengok, saya boleh kata orang Arab ni dia ajar anak dia memang dengan sebutan yang betul daripada kecil lagi. A, ba, ta. Dia bukan a, ba, ta. Dia ajar betul dia. Sebab tu saya perasan orang Arab ni, kadang yang budak-budak ni, tajwid dia dari sudut hukum hakam ni lah, tajwid panjang, pendek, dengun memang kelaut. Tapi dari sudut makhraj dia memang tepat. Dia sebut dengan betul. Innal ladhina kafaru sawa.
sawah, orang Melayu sawah. Yang ni nak dapat, banyak akan dengar. Sebab tu antara asas sebab Quran ni mesti talaki dengan guru lah. Kita akan dapat lama-lama. Dapat dengan bacaan guru tu insyaAllah. Okey, itu dari sudut bacaan. Ini saya buat contoh dari kesilapan sifat huruf. Okey, dari sudut kita ada terjemahan dia, raja sekalian alam lah kan. Raja pada hari pembalasan. Allahu Akbar. Sebab tu tuan-tuan saya sebut tadi. Ada seorang ustaz jugalah. Ada seorang ustaz tu. Ada orang tanya dia, ada orang tanya, ustaz, apakah ubat ni lah? Ataupun apa yang ustaz buat? Kalau ustaz stres ke, kata balik kerja kan, kadang tu anak ramai duk menangis, contohlah stres, tak kira lah kerja apa. Apa ubat dia? Dia kata, anak mudah je, ustaz tu jawab. Anak ni mudah je, anak kalau stres, anak akan ambil wuduk, solat 2 rakaat. Dia kata, hilang lah. Kita tengok jawapan tu, macam riak lah ustaz ni. Tapi tak sebenarnya betul tuan-tuan. Satu Nabi kata, solat ni qurratu ain. Nabi kata dia penyejuk hati, solat ni. Dan dalam solat tu, dia ada bacaan surah Al-Fatihah. Tuan-tuan, surah Al-Fatihah ni kalau kita baca betul, untuk diri saya lah, kadang tu kita solat pun nak cepat je. Tapi kalau kita boleh perhatikan tuan-tuan, kita hari ni stres, ataupun kita dizalimi tempat kerja, kita buat kerja dengan bagus, gaji sikit, contoh. Kita rasa tak adil dunia ni. Tapi bila mana kita solat, maliki yaumiddin. Allah ni raja hari pembalasan. Siapa yang khianat aku atas dunia ni, pada hari pembalasan dia tak lepas. Allah raja hari pembalasan. Suatu ajaib surah Al-Fatihah ni, dia akan jadi kita tenang insyaAllah. Okey, dan seterusnya pada ayat yang seterusnya, iyyaka na'budun wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maaf. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan pada ayat yang seterusnya insyaAllah kita sambung pada pertemuan yang akan datang lah insyaAllah. Kerana tafsiran dia cukup mendalam sedikit. Bahkan pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ni, ada para ahli ilmu kita tuan-tuan, dia tulis satu kitab yang sangat tebal, syarah satu ayat saja. Sebab tu kita sebut di awal tadi, umul kitab ni apa? Kenapa dia dipanggil umul kitab, ibu kepada kitab? Kerana 30 juzuk makna dalam Al-Quran ni terkandung dalam surah Al-Fatihah. Terutamanya pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau ya Allah kami sembah, dan hanya kepada engkau ya Allah kami minta pertolongan. Ini syarahan dia cukup panjang. Ada kesempatan kita jumpa lagi, kita sambung pada tafsir ayat yang seterusnya. Segala yang baik daripada Allah Ta'ala, segala yang buruk daripada kelemahan diri saya. Aku lu qawli hadha wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.